Halo guys, kembali lagi di channel L7. Oke, kita kembali lagi bersama gue Edit Pro di gameplay City Skylines. Oke guys ya, nah di episode terakhir kita ya, aduh apa nih? Nah, episode terakhir kita ya, gue itu udah membuat sebuah apa ya, transportasi umum ya, yaitu monorail di kawasan, bukan kawasan ya, tapi di pelabuhan internasional ya. Karena di sini belum ada apa namanya transportasi umum untuk para turis menuju ke dalam kota gitu ya. Nah di sini gue udah bikin dua sebenarnya. Yang pertama itu monorail dan satu lagi adalah, nah tuh guys, jalannya agak cowok gitu kan guys. Nah itu adalah bus ya. Itu bus tapi cuma satu arah guys. Busnya itu cuma menuju ke airport gitu. Airport itu nanti akan di terminal airport itu nyambungnya ke dalam kota gitu guys. Jadi mereka harus transit dulu di terminal airport gitu ya. Oke, langsung aja kita guys ya. Nah di sini guys, gue ini sebenarnya gue liatin ya tuh macet guys. Lihat tuh, beh, monorailnya bisa macet guys. Makanya kayaknya akan gue ubah sih guys. Jalurnya ya. Yaitu dengan cara seperti ini guys ya. Gua udah menemukan cara, di sini gua harus bikin dua stasiun guys ya. Kenapa? Karena kalau misalkan di sini tetap satu itu kan akan tetap menumpuk gitu ya. Dan gua akan coba bikin satu arus doang ya untuk keluar dari pelabuhan internasional gitu. Jadi gua tambahin aja di sini guys. Nah, ya, stasiun baru. Stasiun monorail baru. Dan di sini langsung gua sambungin aja ke sini guys. Nah. Setelah itu yang ini juga gua sambungin. Tadi gue mau sambungin ke sini guys, nggak bisa ternyata, karena udah menumpuk di situ dan pas tikungan. Jadi bisa cuma di sini. Sip, nah gitu ya. Oke, jika sudah guys, sudah terbentuk. Nah, tinggal sekarang yang ini. Nah di sini kan ada dua lajur monorail guys ya. Yang sebelah ini belum dipakai nih peronnya. Jadi ini gue sambungin aja nih ya. Gitu. Tapi kok meliuk-liuk ya? Gini misalnya. Ah ya udahlah. Ya udah gitu aja guys ya. Nah, itu sudah menyatu ya. Tadi lo apa dibikin lurus dulu ya kali ya? Bentar. Kayak enak banget meliuk gitu, guys. Salah. Jadi gini. Maju dulu ya. Atau agak ke sini dikit ya. Nah, ke sini baru gue jadiin satu. Nah, ini kan lebih asik ya. Nah, gitu ya. Terbelah dua. Gitu. Ini khusus untuk yang jalur mana? Airport ya. Airport. Iya benar, airport sama pelabuhan gitu ya. Nah, gue bikin jalur dari sini. Kemudian tetap lewat jalur yang sama, guys. Cuman pas di sini dia nikung ya, tuh, ke sini. Kemudian baru ke sini. Tuh, baru balik lagi, guys. Ke sini lagi. Dan kembali lagi sini. Sip, gitu guys ya. Oke, sudah jadi. Nah, itu jalur barunya ya. Jadi biar nggak macet. Nih, di sini macet banget tuh. Nggak jelas banget emang macet ya guys. Nggak jelas, parah. Jadi gue perbaikin aja kayak gitu. Nah, kemudian di sini tuh ternyata terjadi kemacetan panjang guys tuh. Ya. Setelah gue off record, gue liatin, macet panjang. Kenapa? Karena yang mereka putar balik itu guys tuh. Ya, putar balik dan mereka lewat jalur kecil ini tuh. Buat muter balik. Dan ternyata kemacetannya cuma gara-gara jalur masuk ke sini ya. Jadi di sini akan gue buat gini guys. Nah di sini gue bikin lajur 4 ya. Dan ini juga 4. Nah. Kemudian gue akan tambahin ini guys di ujung sini. Kalau gue gini. Nah gitu ya. Sudah. Harusnya mereka akan lancar ya, lancar jadi langsung belok ke kanan semua. Nah, kalau yang udah tahu jalurnya mereka akan pindah jalur guys. Ya, dah gitu aja ya. Nah ini mumpung lagi cuan ya, kita langsung naikin aja guys teksnya. Udah sudah. Nah kemudian apalagi guys, nih ya, gue pengen banget bikin transportasi umum juga di kawasan IT cluster ya. Kenapa? Karena ya memang belum ada gitu, belum ada apa namanya transportasinya. Nah jadi itu banyak yang naik kendaraan pribadi yang menuju ke sini guys tuh, jadi agak lumayan macet tuh. Udah sampai sini macetnya loh. Ini emang gua kasih jalur sih ya, jalur masuk, tapi malah bikin chaos gitu, malah nyusahin ya. Soalnya kalau gua taruh di sini guys, di sini sebenarnya nggak apa-apa sih guys ya, nggak terlalu rame soalnya, boleh juga sih.
Salah gue guys. Harusnya di sini jangan dibikin ya, malah jadi bikin macet. Eh, gue bantai lah guys ya. Berputar balik lu semua. Nyesahin gitu, biar pada lewat belakang dah. Ya, jangan lewat situ. Bikin macet tuh perempatan di sini. Yaudah, di sini gue akan coba bikin aja guys ya. Nah, yang gue bikin apa? Monorail lah, apalagi. Ya. Tapi sebenarnya bisa aja selain monorail guys ya. Kenapa gue bilang monorail? Karena di sini udah terlanjur gue bikin nih. Sebenarnya gue hapus aja juga bisa ya. Ini ke kanan gak akan ada yang lewat itu. Tapi ya udahlah. Mungkin dari jalur pelabuhan bisa nembus ke IT cluster juga kan? Gitu. Maksudnya juga gitu guys. Atau mungkin nanti juga bisa gue sambungin gitu guys ke mana ya enaknya? Entah ke sini juga kan bisa juga guys gitu. Jadi ya udahlah. Langsung kita bikin aja, gini. Gue bikin jalurnya dari sini aja nih. Nah, pakai yang ini ya. Yang di tengah apa yang ini ya guys ya enaknya? Enakan yang di tengah ya, yang di jalanan gitu. Cuman bentar guys, gue lagi mikirin kemana arus yang paling tepat gitu. Atau mengelilingi ini aja kali guys ya, IT cluster gitu. Keliling gitu kan? Boleh sih, ya. Boleh guys, ya. Oke, gitu aja ya. Oke, ready. Ready, ya, ready. Gua akan coba pause dulu guys ya, sebentar. Bikin transportasi baru lagi. Nah, ini harus gua bantai dulu nih, ya. Di sini nih jalur sambungnya di sini. Soalnya dekat perempatan sini gitu loh. Di sini. Bisa. Ah, kurang kan. Bantai sekali lagi mungkin yang ini. Oke. Kemudian gue sambung yang ini. Nah, lurus ya. Harus udah lurus nih guys. Nah, ini juga lurus kan. Sip, gitu ya. Terus gue sambung lagi pakai yang salah, mana ya. Nah ini, terpaksa. Tadinya jalurnya hijau jadi jalur monorail guys ya. Tapi ya mau gimana gitu. Karena tidak ada transportasi umum di sekitar sini gitu loh. Jadi ya udahlah. Mari kita pasang. Berarti jalur hijaunya di tengah aja guys ya. Gitu. Atau nanti gue bisa sambungin juga sih monorailnya ke tengah guys. Untuk melewati ini ya, apa namanya, sport center ya. Kalau nggak ada yang lewatin juga nanti sepi gitu. Ya udahlah, yuk. Oke, kesini ya. Nah, sebentar guys. Gue lagi memikirkan sesuatu bagaimana caranya. Tunggu. Apa kalau gue masuk ke sini? Bisa aja sih. Di sini kali ya stasiunnya guys. Untuk monorail. Satu lagi di sebelah sini ya, gitu. Sedang gua pikirkan. Atau cuma satu aja gitu. Ini gua sambung-sambungin dulu. Ya, sudah tidak hijau, guys. Jalurnya ini mengitari kawasan IT cluster. Siap. Terus ini juga. Sip. Nah, ini tinggal nyambungin ini, guys. Ya. Ini gue sambungin dulu. Dari sini ke 90 derajat ke sini bisa kan? Nah, sip. Dan yang ini ke sini. Sip, gila. Pertigaan macam apa ini? Gitu ya. Siap, sudah jadi. Itu sudah jadi dan stasiunnya masih satu ya guys.
Nah, yang menuju ke sini nih, gue pengen gue sambungin, guys. Jadi, yang ini dulu nih, gue upgrade dulu. Atau ini aja yang tengah ya. Enak nih yang tengah, sebenarnya ada dua tuh. Ntar nyambung ke sini. Kalau gue muter balik ke sini, bisa sih. Oh ya udah gitu aja guys ya. Oke, paham. Oke, gue bikin aja di sini ya. Loh, kok gak nyambung? Lah. Kok gak nyambung, guys? Ya juga. Wait. Kok ora nyambung, Re? Leh. Walah, Raiso ternyata. Langsung mau juga. Kok gak bisa, guys? Kenapa ya? Kenapa tidak bisa? Pertanyaan gue. Coba, kalau dari sini ke sini, sama aja, guys. Oh, tidak bisa ternyata, pas tikungan. Oke, oh karena mematah banget guys. Kalau misalkan dari sini terus masuk sini matah banget gitu. Keretanya nggak bisa, nggak mungkin patah ya. Jadi, waduh, repot juga. Wadah, ini pun kalau gue sambungin nggak akan bisa nih guys. Kalau dari sini nih, gue yakin. Bisa tuh? Apa sih? Apa dah? Gak jelas emang. Dah, ya udahlah. Gue dari sini aja deh guys. Touch. Nggak bisa kan? Tuh, nggak bisa guys. Bener. Emang nggak bisa nyambung. Karena mata. Mata banget. Gitu. Ya udahlah, jalur pinggir aja ya. Repot. Kagak bisa ternyata. Belok di situ. Ya udahlah. Sebenarnya gampang-gampang aja ya. Tinggal masuk gitu doang. Misalkan belok dari sini ke situ kan. Cuman kayak kurang estetik aja guys. Jadi nggak usah lah, udah jalur pinggir aja guys ya. Mungkin ntar kalau yang ke area sport center yang jalur ini aja, monorail, metro ya. Kalau metro ntar gue bikin gitu. Ini untuk yang di pinggir-pinggir aja. Berarti tinggal tambahin yang ini aja yang di jalan raya gitu. Situ kan udah satu ya. Nah gue akan coba bikin sebelah sini. Mau bisa? Sini ya. Salah, ini mantep, menang kenek. Nah, itu ya. Sip. Sambungin. Sambungin sini. Set. Yoi, mantap. Udah, dua ya. Kemudian tiga di tengah sini ya mungkin. Ntar satu lagi di di ujung sini kali ya. Oke. Bukan buat di sini guys. Ini juga kayak aja. Oke, cukup nggak segitu? Cukup. Oke. Sip, pas banget. Oh, agak miring guys. Emang miring deh. Baru inget gue. Iya, emang miring guys. Dah. Oke. Sudah jadi dan satu lagi di sebelah sini. Sambungnya dulu. Aduh. Susah guys. Kamu bisa lurus ya. Nah. Oke. Sip. Dah gitu guys ya. Oke. Sudah banyak stasiun MRT. MRT lagi kan. Apa namanya? monorail ya. Nah masuknya dari sini. Kemudian bisa ke sini langsung. Nah. Terus ke sini juga ya. Ke sini. Ke sini dan balik lagi ke sana. Gitu guys, satu putaran aja jadinya. Gitu. Jadi enggak ada yang arah balik sih harusnya. Enggak, maksudnya enggak ada yang ngelingker gitu, guys. Oke, gitu aja berarti. Jalur sebelah kiri enggak kepake berarti ya. Ya juga. Atau mungkin juga gue bisa sambungin dari sini guys. Nih ya.
Bisa juga, guys. Jadi banyak banget transportasi umum yang akan apa namanya terintegrasi. Gila, terintegrasi nggak ada ngomongnya. Boleh lah ya. Kita sambungin ke sini, guys ya. Mari kita sambungin ke area apa namanya? Apa sih namanya ini? Aduh, lupa gue guys namanya. Ya udahlah, boleh lah ya guys. Satu, sini. Mari kita sambungin ke seberang sana. Kok nggak bisa ini? Kenapa ya? Nah, ini bisa dikit. Raiso guys. Kurang jauh kah? Sini dikit. Nah. Coba ya lagi. Nggak bisa dong. Masa ya gue harus nanjakin dikit? Nah, ini bisa. Emang nanjak, guys. Wah, suruh nanjak, kah? Oh iya, suruh nanjak, guys. Gak asik dong nanjak. Oh, gue paham. Kenapa dia harus nanjak? Karena... Oke. Kalau gue sambungin di situ, kurang estetik. Oke, apa gue pindahin ke sini aja guys ya? Di sini gue kasih celah dikit mungkin ya, nih. Buat jalan. Nah, sini ya. Gitu mungkin. Untuk jalur itu doang ya, jalur monorail. Tapi ntar nggak bisa nyambungin dong. Ya juga. Wah ini nih, gara-gara ini guys jadinya tuh. Jadi tuh emang nggak bisa dilangkahin gitu. Kenapa ya? Kocak ya. Ini kalau pagi begini tuh biasanya pakai mod guys. Oh di sini tuh bisanya. Kalau sini, nah itu bisa. Nah benar guys. Berarti gua harus kesiniin dulu atau enggak? Ini deh, gini. Agak gua tikungin dikit, nah, kan bisa. Nah benar guys. Harus gitu ternyata. Repot bener ya. Gak apa-apa. Oke, bisa ke tengah sini kan. Nah, langsung nyambung sini. Oke, gitu guys. Gila, nyambung gak deh? Keren. Oke, sekarang bisa gue sambungin berarti dari sini. Nah, ini jalur sebelahnya. Gitu. Sini, bisa ke sini dong. Iya, betul sekali. Mantep nggak tuh? Gila guys, muter nggak? Masuk sini. Kok nggak bisa belok? Oh, tidak membentuk gitu ya? Salah guys, bentar. Iya juga. Apa karena kurang lurus kah? Bentar guys. Apa kurang lurus? Coba. Kepo gue. Ah, benar kan? Kurang lurus ternyata guys. Nah, wes ya. Jadi aneh kan? Ntar ya, tak ulang lagi guys, tak ulang lagi. Aduh, repot bener ya. Nah, salah. Nah, udah. Sip. Sini masuk, sini baru. Nah, gitu. Ya kan matah dikit aja nggak bisa guys. Gitu, repot ya. Baru balik ke sini. Nah, enak kan? Tuh, wis, mantap guys. Sudah terintegrasi. Gokil, benar. Bahasamu itu loh. Iyalah. Dah. Terus mana ya? Ini kan udah ya. Terintegrasi di sini. Monorail. Tunggu guys. Mungkin juga bisa gue persiapkan untuk area metro. Metro di mana ya sini? Kayaknya belum ada metro, guys. Metro sebentar. Ya juga ya, metro di sini nggak ada kah? Nih. Metro. Ah, ini ada. Oh, bukan nih. Bukan, guys. Metro di mana metro? Kok nggak ada, guys ya? Metro. Oh, ini yang hijau, astaga. Oh, ini ada nih. Oh di sini. Oke, sangat jauh sekali ternyata. Di sini. Apakah gue bisa bikin integrasinya?
Sebenarnya bisa aja gue bikin sini, guys. Apa monorail. Jadi biar nyambung ke apa namanya? Metro ya, gitu. Coba gue bikin sini bisa nggak? Bisa sih. Cuman akan sulit nih pasti jalurnya. Gitu, guys. Bakal sulit sih. Atau nanti aja deh, guys. Yang ini yang sebelah sini mungkin nanti ya, guys. Masih gue pikirkan kembali untuk nyambung ke metro ya. Yang terpenting yang di sini dulu aja. Gitu. Oke. Berarti udah bisa gue play sih, guys. Nah. Oke, kita lihat dulu ya. Gimana kah perubahannya? Nah, di sini juga udah terurai harusnya nih macetnya. Emang cuman gara-gara sedikit doang, guys. Jadi macet panjang tuh. Gitu doang loh padahal. Macet langsung panjang. Gokil. Okay lah kalau gitu, guys. BTW ini kalau oh, ini pengolahannya apa ya yang kurang, guys? Ini masih banyak stok padahal. Selalu banyak begini dah, guys. Gue bingung dah. Natural resource apa ya maksudnya? Workernya cukup banyak tuh. Apa ininya pengolahan yang kurang? Coba ya, gue kepo dah. Kalau misalkan gue tambahin, apakah mengurangi jumlah apa ya menumpuknya bahan baku atau tidak gitu? Itu yang mana ya? Oh ini ya. Mahal lagi kan, 15.000. Sial, sial. Ya udahlah, gak apa. Demi keberlangsungan pabrik ya. Gue coba tambahin lagi. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Siap. Kemudian ini ya. Okay, ini. Ya betul ya itu. Bikin agak jauh-jauh ya, guys. Gitu. Sini gak apa. 1, 2, 3. Salah. Kurang samping. Sip. Satu lagi deh. Gue lagi eksperimen nih, guys ya. Berhasil apa enggak? Gue enggak tahu. Kita coba aja. Satu lagi di sini juga. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sudah. Waduh, pajaknya. Lihat dulu ya pajaknya. Daripada ngomel-ngomel. Dah, apakah gue menambahkan apa ya, industrinya apa sih? Maksudnya pengolahannya, apakah itu membuat nih apa produksi ini akan berkurang atau tidak? Kita lihat ya nanti. Gua kepo gitu. Waduh, ini nggak kena sampah lagi kan? Udah, gue tambahin apa deh? Sebelah sini aja, sampingnya persis gitu. Masa di sini kagak kena sampah dia? Karena di sini satu arus, guys. Gitu. Coba lihat, kena nggak? Oh, kena. Dah. Jadi nunggu dia lewat dulu nih. Gitu. Sudah. Gue lihat dulu, guys, sini. Apakah menjadi macet? Macet ternyata, guys. Karena jalurnya sama gitu. Masuk ke situ juga. Ya juga ya. Walah, malah bikin macet, Rek. Macet, guys. Harus dua sih, double ya. Double stasiun gitu loh. Gak bisa dijadikan satu ya. Benar juga. Wah, harus dievaluasi nih, guys. Evaluasi gak tuh? Kayaknya emang harus dua sih. Gimana ya, guys? Apa harus gue ganti kah gitu? Bikin dua stasiun. Ini lumayan numpuknya soalnya tuh, panjang, guys. Buset dah. Berefek ternyata. Gue sambungin malah macet. Oke, sebentar, guys. Gini aja deh.
Ini akan gue bantai yang di sini ya. Gimana ya? Jalur kanan yang jalur dalam ya, jalur dalam akan gua bantai dulu deh. Terlalu parah, guys, ya. Nah, udah hilang langsung. Wah, ini listriknya belum ada. Bentar, guys. Iya juga listriknya belum ada. Nah. Jalur dalam gua bantai dulu. Nah. Dan ini juga. Sudah. Listrik lupa gua. Iya juga. Sini belum ada listrik, coy. Sambung dari sini deh. Nyampe. Gak bisa ya. Terlalu padat ya. Nah, ini bisa. Sip, dah. Ya, jalur dalamnya tidak bisa. Jadi biar gua kurangin dulu ya. Terlalu parah tuh. Parah banget, guys. Apa gimana ya caranya? Biar mereka tuh ada sambungannya gitu. Atau gue bikin sebelah sini ya? Buat nyambungin gitu. Buat integrasi gitu loh maksudnya. Atau ya udahlah, di sini harus gue bikin dua, guys, ya. Memang harus bikin dua sepertinya. Gini, gue paham. Oke, sebentar ya. Mohon maaf di acak-acakin dulu. Oke. Salah. Bukan dong, ini. Nah, pakai yang jalan lagi, guys. Nah, ini. Ya. Itu maksud gua. Gua sambungin. Sip. Nah, kemudian yang ini, ya. Tidak masuk dari situ ya. Jadi masuknya dari. Eh, kok terus masuk tikungan gini, bisa. Ya, astaga. Agak menanjak sih, ya. Ntar, gue sambungin dari sini deh. Nah. Okay. Sini dikit. Nah, gitu, guys. Agak mata juga sih, tapi nggak apa-apa lah. Masih wajar ya. Dah, gitu aja. Nah, yang ini ya. Bentar, biar dia perbaikin dulu aja, Pak, ya, jalurnya. Bentar, guys. Biar dia perbaikin. Terbang dong. Ngebug. Nah, ini biar diperbaikin dulu sama dia. Emang harus gitu, guys. Sepertinya. Nah, di sini tuh. Kok ini belum diperbaikin ya? Masih ada warna ya, guys. Bentar dulu deh. Biar hilang dulu, guys, ya. Wah, iya, ini tempat sampah nggak ada ya? Benar juga. Pantesan sepi-sepi banget. Ya udahlah, sebelahnya aja gue bikin. Tapi pelabuhan internasional ada kang sampah gitu ya, deket banget. Tapi di sini aja deh, atau gue bikin, guys, nih. Udah agak jauhan. Kocak ya. Oke, udah. Dah, ya. Di situ. Gila, ini repot banget sih asli. Buset, numpuk banget ya. Numpuk banget, guys. Gokil. Oke, sepertinya belum sembuh ya kemacetan ini. Jadi ya udahlah. Tunggu dulu, sabar. Biar bersih dulu, guys, ya. Oke, saatnya kita pajak dulu, guys, nih.
Salah terusan. Nah. Coba, itu masih ada yang masuk nih jalurnya. Jadi tunggu dulu deh, ya. Yang di sini udah banyak yang naik belum? Masih sepi ya. Tapi bener. Terlalu banyak yang naik. Padahal sini udah ada stasiun bus loh. Iya bener ya. Terminal apa namanya? Halte ya, halte. Apakah mereka akan naik? Entah. Oh iya, BTW macetnya udah sampai mana ya? 77%. Di mana kah macetnya? Oh ini. Buset. Wajar-wajar. Banyak yang lewat sini kan tuh. Biasanya emang guys. Ini jangan bikin ada lampu merah dong. Matiin. Nah. Karena ini satu arus doang dari sini. Panjang cuy macetnya. Waduh. Gila benar. Atau gue tumpukin di sini kah? Jangan ya. Malah lebih parah kalau di sini ntar. Atau gue bikin panjang guys, satu arus menuju ke sini. Gitu ke sini maksudnya. Well, gue harus eksperimen dulu guys ya. Gue nggak tahu akan seberapa parahnya. Tuh, ini gara-gara sport center guys, macetnya segini tuh. Pengen apa? Mantep guys, namanya juga mau ke sport center ya. Kayak istilahnya kayak kita mau ke GBK gitu nggak sih? Kalau lagi ada pertandingan, mereka datang semua gitu penontonnya. Mantep bos. Dah, waktu, wah ada kelebihan guys. Ya udahlah ya untuk episode kali ini ya. Gue sudahin dulu sampai di sini ya. Jadi sekarang lah kok ini hilang ya? Bentar. Walah, pantes rek hilang toh. Ini juga dong. Iya. Sorry guys. Sini juga hilang ya. Yeah. Bentar, ini gue tambahin pakai ini dulu deh. Pantesan hilang ya. Dah, sip. Kembalilah. Oke. Okay. Ya jadi enggak baru gue mau bikin thumbnail sini. Jadi kopong begitu. Gimana dong? Gini kah? Ya jadi enggak seru, guys. Gimana ya? Gue mukul sih enggak jadi-jadi kan. Mantap sini deh. Nah. Nah gitu ya. Salah. Gimana ya guys, gini ya. Nah kan lebih bagus ya gitu ya. Oke. Okay. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel 7 dan sampai jumpa di video kita. Bye bye. Terima kasih sudah nonton ya. Jadi ya udah ya, episode kali ini cuma nambahin integrasi ya, transportasi terintegrasi asik. Cuman emang belum selesai guys ya. Gara-gara tadi masih macet di sebelah pelabuhan ya. Nanti abis ini off record akan gue perbaikin. Oke, okay? Makasih, bye-bye. Mantap, cuy.